Halo Bunda, yuk simak resep alami Dr. Zairul Akbar untuk tambah berat badan si kecil. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Halo Bun, apakah Bunda sedang mencari cara alami untuk membantu menambah berat badan si kecil? Terkadang jawabannya bisa ditemukan dalam kekayaan alam yang luar biasa. Berdasarkan inspirasi dari Dr. Zainul Akbar, ada berbagai herbal alami yang bisa Bunda coba untuk mendukung pertumbuhan anak. Mari kita bahas. Pentingnya pilihan alami. Menurut Dr. Zainul Akbar, mengandalkan bahan alami adalah cara terbaik untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak. Herbal alami seringkali lebih aman dan lebih lembut bagi tubuh, terutama untuk anak-anak. Herbal alami untuk menambah berat badan anak, berikut adalah beberapa herbal alaminya. Yang pertama, madu. Madu kaya akan nutrisi dan energi. Madu alami bisa menjadi pemanis sehat dalam makanan dan minuman anak. Yang kedua, jahe. Dikenal untuk merangsang nafsu makan, jahe bisa ditambahkan ke dalam teh atau diolah menjadi sirup. Yang ketiga, kunyit. Kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan meningkatkan pencernaan. Bisa ditambahkan ke dalam susu atau makanan. Selanjutnya, temulawak. Temulawak dikenal sebagai penambah nafsu makan alami, bisa dibuat menjadi sirup atau dicampurkan dalam makanan. Kemudian, cara mengolah dan menyajikan. Madu dalam oatmeal. Dengan cara tambahkan madu alami ke dalam oatmeal atau sereal pagi untuk memberikan energi tambahan. Kemudian jahe dalam teh herbal. Buat teh jahe dengan menambahkan sedikit jahe segar ke dalam air panas. Tambahkan juga madu untuk rasa manis. Selanjutnya ada kunyit dalam susu. Buat susu kunyit dengan mencampurkan kunyit bubuk ke dalam susu hangat. Kemudian sirup temulawak. Campurkan ekstrak temulawak dengan air dan sedikit madu untuk membuat sirup yang lezat. Nah, pentingnya keseimbangan nutrisi. Selain herbal, sangat penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan nutrisi yang seimbang dari makan harian mereka. Pastikan diet anak mencakup cukup protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan juga mineral. Madu 369 dukung nutrisi tambahan. Untuk mendukung dan membantu dalam menambah berat badan anak dan mengatasi masalah susah makan, Bunda bisa mencoba madu 369. Madu ini dirancang khusus untuk anak-anak usia 1 hingga 15 tahun. Memberikan rasa manis alami yang disukai anak-anak, madu 369 bisa menjadi tambahan yang baik untuk diet harian anak. Dapatkan madu 369 di www.madu369.com atau hubungi admin via WhatsApp di nomor tertera. Kesimpulannya, menggunakan herbal alami bisa menjadi cara efektif dan sehat untuk membantu menambah berat badan. Selalu ingat untuk menjaga keseimbangan dalam diet dan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi anak. Dengan pendekatan alami dan dukungan dari madu 369, Bunda bisa membantu si kecil tumbuh sehat dan kuat. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Bunda dalam menjaga kesehatan si kecil. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!